Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekhun Nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharil amin. Kita muka surat 8 matan 23 baca bismillahirrahmanirrahim. Fawajibun lahul wujub duwal qidam kaza baqa la unla yusha bubil adam. Fawajibun lahul wujud wal qidam kaza baqa'un la yushabu bil adam. Fawajibun lahul wujud wal qidam kaza baqa'un la yushabu bil adam. Wa annahu lima yana dul adamu mukhalifun burhanuha sal qidamu wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu qiyamuhu bin nafsi wah daniyya munazzahan awsafuhu saniyya قيامه بنفس وحدانية منزها أصابه سنية قيامه بنفس وحدانية منزها أصابه سنية عن ضد أو شبه شري كن مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء عن ضد أو شبه شريك مطلق ووالد كذا الولد كذا الولد والأصدقاء عن ضد أو شبه شريك مطلق ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعل من ورضا كما سبس وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعل من ورضا كما سبس وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعل من ورضا كما سبس فواجبٌ له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بنفس وحدانية منزها أصافه سنية عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرس أمرا وعلما والرضا كما سبس. فواجب له الوجود ففصيحة jawab bagi satu soal muqaddar. Asalnya ma makna al-iman? Fal imanu huwa wajibun huwa i'tiqadun wajibun lahul wujud. Sambungan kita ni kalau ikut setelah kita bicara iman ada sebab tambah dia, ada sebab kurang. Iman pendapat paling kuat ikut ulama ahli sunnah wal jamaah, dia boleh yazid wayang kus, boleh bertambah boleh kurang. Ada sebab tambah iman, ada sebab kurang iman. Tengok tanda iman tambah kurang, tengok kesan
atau buah daripada iman. Apa dia? Amal. Amal bertambah menunjukkan ada tanda, itu adalah asar, tanda, buah. Hasil daripada iman tambah, ada tambah amal. Iman kurang, akan terhasil juga kurangnya buah iman, amal. Satu dalam matan sebut, iman tambah dengan sebab tambah amal, kurang iman dengan sebab kurang amal. Sebut iman tambah dengan sebab tambah amal, mesti iman tambah dengan dilalah tambah amal. Bukan iman tambah dengan keedah hadir tambah amal. Tak, iman tak tambah dengan amalan. Tak. Itu juga kurang iman kalau asal matan dengan sebab kurang amal. Matannya tu maksud kurang iman dengan sebab kurang amal. Kurang iman boleh tahu dia dengan dilalah kurang amal. Itu maksud dia. Bukan dengan tak beramal, kurang iman. Bila kuat beramal, tambah iman. Tak. Kuat beramal, dia bukan tambah iman. Bukan keedah tambah iman dengan amal. Tapi tambah amal, dilalah menunjukkan ada tambah iman. Ada tambah iman, maksudnya ada tambah yakin, bukan tambah iman. Bukan tambah amal. Yakin kau salah tak tambah, tak mau tambah amal. Tak mau tambah amal. Dan hari itu kita bicara juga, macam mana nak tambah iman? Bukan dengan tambah amal, tapi dengan tambah dalil. Misalnya tambah ilmu iman. Ilmu macam mana nak bawa yakin kau salah. Itu ilmu nak tambah iman. Faktor tambah iman, tambah ilmu iman. Ilmu iman tak tambah, tak tambah iman. Ngaji pekah tak tambah iman. Kasar sikit lah ayat tu, ya? Ngaji pekah bukan tambah iman. Ngaji pekah tahu ilmu kaifiat amal. Macam mana nak puasa, macam mana nak zakat, macam mana nak urus niaga, macam mana semua urusan rukun syarat. Tambah ilmu bekah ke tambah iman? Dia tambah ilmu. Tambah ilmu pun ilmu bekah, ilmu zahir. Bukan tambah iman. Bukan tambah tasdik. Iman kan, papusirul imanu bit tasdiki. Iman ni adalah tasdik. Tambah iman bukan dengan tambah ilmu. Semata-mata ilmu tak tambah. Dia mesti ada spesifikasi ilmu. Ilmu boleh tambah iman, mesti ilmu iman. Tak ada ilmu lain. Ilmu iman apa dia? Ilmu yang boleh bawa yakin kita ke Allah. Antara ilmu iman, semua maklumat yang mutabiqatun lil waqi', untuk boleh kita faham siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Ha, tu ilmu iman. Allah, itu yang nak sambung ni. Nak belajar ilmu iman ni. Pasal iman boleh naik kurang, boleh tambah, boleh turun. Macam mana nak tambah iman? Tambah iman dengan ada ilmu iman. Apa ilmu iman? Ilmu iman, ilmu kenal Allah. Ilmu macam mana nak isbat Allah Ta'ala. Ilmu berkenaan macam siapa Allah, siapa makhluk, satu. Dan ilmu istidlal. Antara ilmu iman, ilmu istidlal. Dari ilmu istidlal maksudnya ilmu cari dalil. Macam mana nak berdalil, macam mana nak faham. Tengok makhluk, kenai Allah. Macam mana nampak asap, kenai api. Tengok bumi basah, pas faham ada hujan. Tengok pondok aram selerak, ada orang ceroboh. Itu kan? Itu dalil namanya. Apa dia? Fahmu amrin min amrin akhar. Dalil ni faham satu perkara daripada satu perkara lain. Itu dalil. Jadi kalau nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Kena faham macam mana? Tengok makhluk, boleh kenal ada khalik makhluk. Mesti faham tu. Setidak-tidaknya hafal. Hafal apa? Makhluk, Allah bagi jadi. Matahari, Allah bagi jadi.
Tapi hafal tak kuat. Tu taklid kita bicara dulu tu. Kalau hanya hafal, kita makhluk Allah, matahari makhluk Allah. Yang tu hafal boleh. Iman ada khilaf. Jumhur kata memada. Pendapat ketiga ada tafsil. Kan macam tu kan? Ingat tak ingat tak tahu lah pelajaran tu. Seminggu sekali kena COVID-19 pula, habis semua makan virus. Bofi ayat itu. Ngaji lupa tak boleh. Saya dulu ngaji bukan lupa lah ni. Saya ajar ni, saya ngaji mula-mula dulu. Saya ngaji dulu, mula-mula ngaji matan ya. Bukan ngaji syarah. Ngaji main sini, bukan ngaji matan. Saya ngaji dulu, ngaji duduk dengan Datuk tu, saya ngaji lah matan ni, hafal siap. Ngaji, menantu, arwah Tok Guru lah, ngajar. Ngaji itu masa kelas, kelas 2 Senawi, tahun kedua saya. Saya mengaji sana. Allahumma salli ala Rasulullah. Pernah sebut. Jadi ilmu tambah iman. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid tu syah. Taklid satu hal, tapi taklid tak kuat. Iman tak kuat. Kalau tak faham, kita makhluk Allah, Allah kuasa, Allah ada. Memang tu ilmu iman. Tapi memang salah satu sebab ada ilmu iman. Tapi ilmu iman tanpa ada nazar, kan? Tanpa ada makrifah. Apa dia? Jazmu mutabik andalil. Tak faham macam mana kaifiat istidlal. Macam tengok je asap, kita boleh tindakan. Maksudnya apa? Asap ada api. Boleh? Faham kan? Misalnya kipas pasang. Mesti ada, patutnya ada orang. Tak ada orang, apa tindakan? Memazir ni. Tutup. Kan? Boleh berfikir, boleh istidlal, baru boleh bertindak, baru boleh buat sesuatu. Baru boleh istilahnya ada pergerakan yang akan membangunkan kita untuk buat sesuatu. Okay. Kalau kita lapar, naik kereta malam-malam, nak singgah kena makan. Apa dalil apa? Tak faham saya tanya apa? Ha? Macam mana nak tengok kedai? Tulis Shell itu. Petron. Tulis restoran. Tak pandai lagi rupanya. Tak pandai, tak berhati, tak nazar rupanya. Macam mana? Tengok lampu. Lampu apa? Lampu kedai makan. Lampu kedai makan macam mana? Ada lampu hijau, ada lampu kuning. Ada lampu biru. Tu kedai makan. Kalau tengok ada stall tu, ada lampu kelip-kelip-kelip-kelip. Itu jual burger. Kamu tak faham yang rupanya. Ya Allah. Kau berhati, tak berhati rupanya. Ya Allah. Kalau hampa tengok Shell, hampa singgah boleh je lah. Ada je lah kedai nak beli-beli makanan. Tapi nak masak ciong-ciong tak ada lah tu. Tu beli hak segera je lah. Hak dalam bekas. Beli air, beli aiskrim dalam peti sejuk tu ada lah. Nak makan nasi, tak ada. Nasi lemak je kuat ada. Apa saya cerita ni? Nak faham istidlal. Makhluk nak jadi cerdik, kena faham macam tu. Kena faham istidlal. Macam mana kaifiat istidlal. Nak tengok boleh berjalan tak boleh berjalan. Tengok lampu hijau. Lampu hijau jalan. Lampu merah kau jalan, kena langgar dengan orang. Tak pun kau langgar orang. Boleh? Faham kan? Itulah ilmu. Itu ilmu makhluk. Ilmu nak kena dapat iman, boleh yakin dengan Allah Ta'ala, kena faham ilmu istidlal. Itu istilah apa? Istilah macam mana nak makrifat Allah berdalil makhluk adalah natijah perbuatan Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat itu? Orang dia ada ilmu khas dia, ada maklumat dia. Setidak-tidaknya maklumat mesti ambil. Tapi maklumat dia tak cukup. Mesti faham. Dah faham pula, faham pun tak cukup. Nak buat apa? Kena latih. Praktik. Pula tu kena belajar kaifiat macam mana untuk harian ni boleh hadir hati Allah ni. Jadi tu Allah ni kalau kata qahhar wa huwal qahiru fawqa ibadi, ni Quran tu apa-apa lah. Misalnya, macam mana nak faham dia qahir fawqa ibadi, dia mengerasi kata hamba dia. Macam mana kadang kita nak mengaji yang nak ngantuk, Allah qahir fawqa ibadi, kita nak mengaji bukan tak mau mengaji. Tak mau mengaji ni memang belah gitu je. Nak mengaji ni, nak dengar ni. Tapi dia ada had keupayaan yang tertentu, terbatas kat kita.
La ilaha illallah. Wa huwa al-faqahiru fawqa ibadih. Dia mengerasi hamba dia. Islam mengerasi ni. Bukan kita nak tidur. Kita tak nak tidur. Kalau memang kita tidur, tu salah kita. Itu ada pelajaran dia tu. Tapi saya nak tunjuk kata, macam mana nak faham Allah Ta'ala ni qahar, jabbar. Dia fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa saja dia kendaki. Bukan atas apa kita kendaki. Ada benda yang memang ada kita kendak, dia bagi kita untuk boleh buat. Ada benda kita kendak, dia tak bagi kita boleh buat benda tu. Apa saya nak sebut ialah ni, macam mana nak istidlal, nak boleh faham, nak kenal betul-betul Allah Ta'ala. Memang kena duduk khas pengajian, madrasah, tarbiah untuk dapat duduk pada ketuhanan. Dia kena duduk kursus khas ilmu suku, dan ilmu kena dapat latihan pula. Macam mana nak praktik, kena dapat tujuh ajar juga, bimbingan macam mana nak bawa tauhid tu. Nak ikut, jom pergi lenggong. Apa? Memang saya duduk sana tu, memang duduk fokus itu lah. Kitab syarah usul tahqiq tu memang ilmu dia, ilmu untuk belajar istidlal. Nak faham zat, sifat, macam mana, disiplin. Yang kata sifat dengan zat, makhluk, sifat, makhluk, zat, oh kena, banyak benda nak sebut. Duduk baca sehari kitab, 5 kali baca, sejam, 5 jam, baru muka surat 10. Ni 10 hari ya. 10, 11 hari ya. Kalau kira kuliah kat 30 lah. 31 lah. 31 lah. Satu hari purata 3 kelas. 3 jam. Itu kalau sejam, kalau lebih puh lah 3 jam. Jadi 30 jam, baru muka surat 10. Nak faham? Satu. Nak join? Jom. Ada tempat tinggal. Duduk. Makan. Apa kami makan, apa makan lah. Itulah. Apa cerita ni? Tapi duduk tempat khas. Dia belajar. Belajar sini macam-macam. Sana. Satu ulama kita kalau dulu-dulu nak belajar tauhid ni. Itu yang masyhur sebut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Memang kita biasa dengar itu. Tapi Malaysia tak ada lah suasana itu. Saya dapat pengalaman ngaji bulan Ramadan, bulan tarbiyah pergi India. Kat Malaysia biasa dengar, tapi tak dapat. Saya duduk ngaji dengan Datuk, saya duduk sini pun, tarbiyah tu tak dapat. Ngaji dah belajar, tapi khas untuk belajar dan tarbiyah, tak dapat. Tak dapat. Kalau saya duduk dengan Datuk dulu, bulan puasa, belajar macam biasa, tak ada cuti. Apa saya nak sebut ialah, cuma ada istimewa Tok Guru mengajar ilmu falak. Dia mengajar ilmu falak. Saya dah mengaji dengan dia ilmu falak malam puasa. Belajar rubuk menjayak macam mana nak gamal yang asli tradisionalnya. Untuk macam mana nak apa nak sebut sikronisekan dia dengan sekarang punya macam mana. Nak pakai alat kuno ya. Bodoh ya tengok suku bulatan dia tapi nak boleh pakai. Susun tengok matahari, jam, kiblat. Belajar bab ketuhanan khas ni gini lah. Baru sebulan tu cerita bab tauhid lah. Cerita bab tauhid lah. Macam mana nak dapat betul-betul tauhid Allah Ta'ala. Nak pergi faham. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita macam mana nak tambah iman lah. Jadi ilmu iman ni, nak tambah iman mesti pergi belajar ilmu iman dan kena ada amal iman. Ada amal iman tu ada pelajaran khas. Nak sebut masa pendek tak dan tapi ada istilah kena belajar ilmu iman, belajar amal iman. Macam mana nak amal untuk dapat iman? Apa tawajuh, fikir, nazar. Apa sibuk yang kita nak atur kat diri kita? Mesti antaranya zikir. Mesti ada zikir, fikir. Hadirkan ilmu yang kita belajar, ilmu berkenaan bab ketuhanan tu. Ilmu ketuhanan ni dia banyak ilmu bagaimana tafakur. Boleh jadi ulul albab, qaumi yaqilun, qaumi yatafakkarun, baru boleh dapat martabat tu. Kalau tak, tak boleh. Kalau tak, tak dapat. Kenapa? Bab kenal Allah Ta'ala bukan benda senang. Banyak cabaran dia. Memang cabaran banyak. Lagi pergi buat, lagi cabaran banyak. Lagi buat, lagi cabaran besar.
Orang lain saya tak tahu. Saya sendiri merasa. Kita pergi sana, kat rumah dia ada cabaran besar. Lagi buat, kat rumah cabaran besar. Saya rasa benda tu. Apa saya nak sebut? Besar, elemen tauhid ni. Apa cerita? Itu pelajaran lama tu, saja recall balik. Pasal hari tu sebut belajar di ujung. Kan? Ha, ni untuk kita nak belajar ni. Jadi antara ilmu iman dah apa? Ha, ni, ya? Itu yang fawa jibun, datang dengan fa. Kata apa? Fain aratta ma'rifata kaifiyata ziyadah ziyadatul iman wa naqsih. Kalau kamu nak tahu macam mana kaifiat, nak boleh kenal macam mana nak tambah iman, nak tahu macam mana sahabat-sahabat amalan yang boleh menyebabkan kurang iman, fa wajibun lahul wujud wal qidam. Fa aqulu lakum, fa aqulu laka ziyadatul iman. Dengan mana ma'rifatu wajibun lahul wujud wal qidam. Mesti apa dia, subut wajib bagi Allah Ta'ala ni wujud antaranya untuk datang fa. Baik, di sekali lalu hak tu lah. Jadi kena belajar nak dapat iman ni, ilmu dapat iman. Jadi kita nak belajar ke depan ni, semua ilmu iman belakang ni. Iman dengan bab Allah Ta'ala, ilmu bab Rasul, iman bab Sam'iyat. Macam mana keimanan yang mesti ada pada mereka, itu satu hal. Jadi kita belajar ni, nanti belajar teori lah. Belajar ilmu. Apa maklumat-maklumat iman yang nak kena ada, nak kena faham. Yang ni pun kitab matan, ringkas lah. Nak panjang, kena tengok kitab yang memang khas bicara. Macam mana nak bicara bab la ilaha illallah ni, bab ketuhanan ni, supaya kita faham betul. Tambah pula baca kitab kadang-kadang ulama yang dia dah susun satu persatu daripada awal. Memang bicara dia wujud, zat, sifat, af'al, asar, satu-satu makhluk. Oh, panjang bicara. Dalil tak dalil, dalil akal, nakal macam mana, nak nakli macam mana, akli macam mana, satu-satu-satu. Panjang tu, tu dipersilakan ke sana. Tak ada pun kalau ada live, pasang live, dengar live elok. Pasal tak sama ngajar ceramah dengan ngajar ngaji kat pondok. Tak sama juga baca matan dengan baca kitab yang dah siap cerita hak tu. Lain. Tak sama. Nak lagi lain pula dalamnya tu. Rela pula untuk terima tarbiyah. Contoh, orang lagi lain. Ini lain. Yang tu kena panggil orang lain pula. Saya pun duduk belajar lagi. Takat saya ajar bodoh-bodoh boleh lah. Ada benda yang memang saya pun kena tarbiyah lagi. Apa nak sebut ni? Nak sebut nak belajar ilmu iman dan macam mana nak amal ilmu iman tu. Ilmu iman. Kalau tak, kita iman, kita tak tahu nak bagi tambah macam mana. Contoh, tambah iman. Allah SWT. Witir sunat tak? Mana betul witir dengan semayang sunat? Semayang sunat qobliyah ba'diyah. Dalam seluruh semayang sunat qobliyah, hatta semayang sunat subuh sekalipun, witir mana lagi sunat itu? Kuatnya tuntutan witir, pahala dia satuan, dan rakaat dia 11. Soal, boleh buat 11? Soal besar sangat, minta tu tinggi sangat mas kahwinnya kan, 3 rekaat boleh? Itu bersengih juga. 1 rekaat boleh? 1 rekaat pun tak boleh buat, apa masalah? Macam tak percaya je, percaya biar apa, siapa kekuatan tak ada nak buat, apa masalah? Iman lemah. Macam mana nak tambah iman? Ha, antaranya memang kena paksa mengaji, paksa serah diri. Pasal dia punya kaedah antaranya mujahadah, kena mujahadah. Mujahadah apa? Susah pun mengaji juga, susah buat pun buat juga. Itu satu hal. Betul, nak bagi dapat iman lazat tu je, yang tu untuk buat, untuk tu kena lawan nafsu istilahnya. Pasal nak dapat iman, antara musuh dia nafsu. Antara musuh dia syaitan. Nafsu dia akan halang kita buat ibadat. Malah tidur,
apa, steam, lali, poyo, mobil tu. Tambah ngelat. Tak ngaji, tak ngampai. Relax, tenang. Quran tak baca, selawat, tak amal. Zikir pun tidur je. Ha? Yang kuat apa? Makan kuat. Tidur kuat. Sembang kuat. Bancu air kuat. Ha. Yang tu kuat. Apa yang buat? Tak ada. Semua relax. Semua relax je. Amal tu buat pun amalan biasa-biasa je. Ha. Nak tambah? Wish. Tak boleh tambah. Tak boleh tambah. Apa masalah? Mesti ada masalah. Masalah apa? Masalah iman. Eh? Masalah iman. Allah. Besar tu pelajaran iman tu. Jadi antara kaedah nak dapat iman, mesti lawan nafsu. Mesti mujahadah. Nafsu mesti kena lawan. Lepas tu, antara lawan nafsu tu, lawan nafsu untuk boleh pergi mengaji, kena mengaku bodoh diri. Duduk depan guru, sanggup kena tarbiah dan sanggup apa diajari. Datang dengan macam bekas kosong untuk memang nak pungut ilmu. Bukan datang dengan bekas penuh. Datang bekas penuh tak boleh belajar apa. Memang tak ada perubahan. Yang tu lah boleh berubah, tukar, jubah, serban, pakai kopiah ke. Itu ya boleh jemaah. Tapi ilmu dalam tak boleh bertambah. Siapa? Takabur. Doa sendiri lagi bagus daripada orang mengajar. Habis eh. Tak dapat apa. Balik tangan kosong. Tak dapat apa. Nisbah nak dapat ilmu tu suku, tarbiah tu suku. Okey, nak sebut apa? Jadi macam mana nak dapat iman ni? Pergi mengaji ilmu iman tu, belajar elok-elok. Jadi lawan nafsu untuk boleh beramal dalam masa sama, kena cari ilmu. Macam mana proses untuk faham makhluk siapa, Allah Ta'ala siapa? Pasal selagi tak kenal kedudukan kita makhluk, kita berhajat, takkan ada hati perasaan kita ke Allah Ta'ala. Tak ada, tak hidup perasaan berhajat ke Allah Ta'ala tu. Tak ada pun. Dia memang tak ada yang. Tambah pula, kita ilmu pun tak ada. Macam mana nak rasa berhajat ke Allah Ta'ala? Tak ada. Kita hajat nanti apa? Kita akan hajat duit. Kita hajatkan makan minum. Kita hajat tempat tinggal. Mengaji pun nanti, syaitan akan paling yang kita dari pengaji ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu kefiat iman, amal iman. Dia akan paling kita ngaji apa? Ngaji benda-benda yang tak ada kaitan dengan iman. Dia pergi sibuk ke lain ni. Ngaji tak apa-apa lah. Tambah duk tengok benda-benda merapu-merapu lagi. Lagi tak dapat apa-apa. Lagi tak dapat apa-apa. Pasal nak dapat iman ni musuh besar. Musuh dia syaitan. Iblis kepala dia. Dan dia akan tunggal nafsu kita untuk menggagalkan misi kita. Untuk dapat arif dengan Allah Ta'ala. Sikit lah sana. Jadi mesti pergi belajar tu lah. Jadi ni ilmu dia. Pertama, fawajibun lahul wujudu wal qidam. Rifa fasihah. Wajibun lahul wujudu. Kalau nak irab, sah irab, fawajibun mubtada, maka bermula yang wajib. Lahu. Ha, tu putih, dia terjemah macam tu. Fawajibun, bermula yang wajib. Lahu lillah al wujudu. Ialah, fawajibun lahul al-wujudu oleh wujud. Wajiblah bagi Allah Ta'ala oleh wujud. Wujud tu fa'il bagi wajib. Wajib tu mubtada. Saja sebut nahu sikit. Ha, dengar. Ha, ni ilmu. Ilmu ni ilmu alat. Ni bukan ilmu iman saya nak sebut ni. Apa dia? Wajibun tu mubtada. Wujudu tu fa'il. Wajiblah bagi Allah Ta'ala al-wujudu oleh wujud. Kalau wajib tu mubtada. Mubtada' mesti ada khobar. Yang ni mubtada' yang tak ada khobar. Yang ni dia panggil mubtada' yang sadda masadal khobar. Pasal apa? Pasal dia mubtada' yang ugniya anil khobar. Dikayakan dia daripada khobar. Pasal apa? Pasal mubtada' di atas sirah isim fa'il. Yang isim fa'il. Dia beramal malam fa'il. Merofokkan fa'il. Siapa fa'il dia? Wujudu. Wajiblah bagi Allah Ta'ala oleh wujud. Ha, siap. Dia mubtada, tak ada khabar. Dia ugniya anil khabar. Siap. Itu satu sudut. Yang tu kena ngaji. Mutamimah mau jumpa kat tu. Jurmiah tak jumpa kat tu. Alfiah apa dah lagi ya. Fawajibun. Fawajibun lah mubtada. Boleh ke mubtada nakirah? Mubtada mesti makrifah.
Macam mana boleh jadi nakira? Boleh jadi nakira pasal apa? Pasal mubtada ni ada fa'il. Pasal mubtada dia kalau walaupun dia nakira tapi data kerja dia merupakan fa'il dan fa'il ada dia depan tu. Sama ada fa'il dia sini tambah isim zahir fa'il al-wujud tu sah mubtada jadi nakira. Tak faham tu kan je lain. Itu tak belajar nahwu memang tak faham apa tu. Benda lah. Ha, tu satu. Itu bukan ilmu iman. Itu ilmu nahwu. Ilmu alam nahwu. Kami panggil alam nahwu. Oh ni kat langkung. Alam nahwu. Ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Oh, sebut alam jabarut. Alam malakut. Bunyi sedap sikit kan. Alam nasud. Wah sedap ni. Ilmu nahwu. Oh bunyi sedap sikit lah bunyi adik-adik tu. Benda ni. Kena ngaji lah tu. Pasal yang tu belajar untuk faham kitab. Untuk mantap baca tu. Oh faham. Allah ni wajib. Wajib pula wajib apa ni? Wajib akli. Apa ni akli? Ha, ilmu tu satu hal. Mala yutasawwaru fil akli adamuh. Tak mungkin Allah Ta'ala ni tak wujud. Maksud apa? Memang dia wujud. Kita ni. Ha, tu yang ilmu wujud, ilmu ketuhanan mesti belajar. Disiplin dia betul. Makhluk. Makhluk asal tak wujud. Yang asal wujud Allah. Kalau tak pandai berfikir sekalipun ambil je maklumat. Kita belajar lah itu dan diajar banyak salah nazar. Nazar kita kot tak pandai nak tengok diri kita alam atas alam bawah. Kita bukan orang cekap macam ulama dulu. Kita ulul lembab, bukan ulul albab. Jadi apa nak ambil? Ambil maklumat yang dia dah ajar. Apa dia? Allah wajib wujud. Dia wujud yang wajib. Wajibul wujud. Zati wujud. Kita bukan wajib wujud. Bahkan kita asal ma'dum. Allah asal wujud. Kita asal Adam. Allah wujud mustahil Adam. Adam tu siapa? Adam tu kita lah. Kita lah ma'dum. Kita lah asal tak ada tu. Kita duk rasa Allah ada, mustahil tiada. Duk tiada tu, tak apa-apa tiada. Kita tak tahu. Kita tak faham. Disiplin ulama ajar. Tiada tu, rasakan kita ni asal tiada. Ni ada. Allah bagi ada. Tu ilmu ketuhanan tu. Besar disiplin belajar nak belajar wujud tu. Ain mawjud lah. Apa halun wajibatul lizat madam antizat ghairamu ala latin mi'in latin. Panjang belajar tu. Tapi nak faham ilmu besar ni nak kenal Tuhan. Ilmu ketuhanan tu apa? Ilmu nak ilmu iman tu. Allah wajib wujud. Kita jaizul wujud. Mungkinul wujud. Kalau boleh faham pun. Nak dapat apa? Buat apa? Kena rasa. Tak ada kita ni. Allah bagi ada. Tak ada rasa apa-apa ke? Tak ada rasa apa-apa. Tak ada lah pasal tebal yang kita. Kita tak rasa tu anugerah besar. Berharga orang taklah bagi. Dia bagi kita ada. Kefiat dia bagi ada kita macam mana? Dia jadikan zat kita. Dia bagi kita roh. Dia bagi nyawa kita. Hidup kita. Ada akal kita. Alat dia otak. Dia bagi kita ada perasaan. Ada hati. Ada kalbi. Ha, ada iradah. Dengan tu ada iradah. Ada kosot. Waktu dia bagi kita kedengar. Alat dia bagi dengan bantuan tangan, kaki. Dia bagi kita. Mendengar. Dia bagi alat telinga. Dia bagi kita melihat. Dia bagi alat mata. Dia bagi kita bercakap dengan alatnya mulut. Semua tu adalah aksesoris Allah Ta'ala beri. Dia bagi percuma. Kita tak minta pun. Semua dia sediakan. Semua all provided. By Allah Ta'ala. Sejak kita masih kecil lagi. Banyak-banyak siap lah semua. Siap lah semua. Umumnya siap semua. Bayar nak jantung kita berapa harga. Buah pinggang, tangan, kaki. Gigi cabut sebatang pun nak ganti tu. Beratus tu. Bubuh besi pun. Kena bayar duit tu. Bukan 2-30 ringgit tu. Tambah tukar gigi semua, buang semua bubuh gigi baru. Macam mana? Saya silap botak kepala. Sebatang 1,000. Tukar gigi tu. Pasang. Apa? Tanam implant. Apa dia panggil? Tanam semula tu. Rawatan akar tu. Apa? Gigi berlubang. Kalau bubuh gigi lain? 1,000 sebatang. Tu ada 32 batang. 32,000. Tak botak kepala kau. Duit juta-juta tak apa lah. Beli pun kereta buruk je. Motor pun nak tukar tayar pun tengok botak sakit kepala. Satu tayar pun 200 setengah. Contoh-contoh kan. Itu bukan motor biasa lah. Itu jaguh tu pun 180, 150. Itu pun beli ikut Shopee. Kalau beli kedai biasa pun 200 setengah. Contoh-contoh kan. Ni gigi 32 batang. Tak sakit kepala nak bayar. Jadi orang taklah bagi apa? Jantung orang duit. Buah pinggang orang duit. Saya ajar apa ni? Saya ajar ilmu iman lah.
itulah ilmu iman. Kita kadang macam tak mau dengar je tu, macam bagus je iman kita. Itulah ilmu iman. Ilmu macam mana nak tafakur bagi kenal siapa kita. Itu isyarat Sayyidina Ali, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kena kenal diri. Ilmu tu kena ambil. Lepas tu, oh dah kenal macam tu, boleh syarah macam tu, dah dapat iman. Belum lagi. Belum lagi. Saat itu dah belum lagi. Macam mana nak amal iman ni? Nak bagi amal kata, nak bagi rasa aku ni makhluk, aku tak ada, Allah bagi ada. Kena banyak zikir. Dan zikir pula, kena faham pula lepas zikir. La ilaha illallah. Macam mana nak boleh faham daripada la ilaha illallah tu? Allah memang sabit ada. Kita ni asal tak ada. Allah bagi ada dalam la ilaha illallah tu. Macam mana nak faham? Jadi Tuhan melainkan Allah. Jadi Tuhan melainkan Allah. Jadi Tuhan melainkan Allah. Jadi Tuhan melainkan Allah. Tak dapat tu. Tak dapat. Dia tak boleh dapat hadir tu. Makna tu. Macam mana kefiat dia? Mesti faham sekurang-kurangnya macam kita belajar di aula murid dulu. La mustaghni an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Mesti dia ghani an kulli ma siwahu. Mesti dia pula semua makhluk mesti fuqara pada dia. Semua ma siwa Allah mesti fakir ke Allah Taala. Mesti tu ciri dia. Apa menyembah kan Allah Taala tak hajar dia satu? Bersalih pasal dia wujud. Makhluk asal tak wujud. Tu la maujuda illallah. La ilallah la maujud illallah. Tak ada yang wujud melainkan Allah. Aku asal tak wujud. Yang wujud Allah, yang wujud Allah, yang wujud Allah. Hadir kan. Aku ni asal tak wujud. Dia yang bagi wujud aku. La ilaha illallah. Hadir kan apa? Wujud ni Allah. Wujud wajibul wujud Allah tu. Fawajibun lahul wujudu. Wujud tu Allah je yang wajib wujud. Kita mungkinul wujud. Jaizul wujud. Asal tak wujud. Dua wujud ni pun akan ditiadakan balik. Lepas tu Allah pula bagi wujudkan kita balik. Hidupkan semula. La ilaha illallah la maujuda illallah la maujuda illallah la maujuda illallah. Sampai hidup hati ni, Allah yang bagi wujud aku, dia bagi aku mata, alhamdulillah. Dia bagi aku telinga, alhamdulillah. Hidup hati ni kau taklah. Orang iman. Tu ilmu iman. Tu ilmu iman. Selagi tak dapat tu, orang iman ni. Uish. Hati selagi tak hidup, tak rasa ke Allah Ta'ala beri kita, Allah bagi ada kita. Nak bagi rasa Allah bagi ada pun tak hidup lagi dalam hati. Allah yang bagi ada aku, Allah bagi semua ada alam ni. Makhluk ni, apa benda pun tak adakan ada. Melainkan Allah lah yang mengada. Allah wajib ada. Allah sedia ada. Allah kekal ada. Ada Allah Ta'ala, dia saja yang tunggal. Wahdahu, ahad. Yang memang ada dengan sifatnya tu. Makhluk semua khilaf dia. Mukhalafah. Makhluk semua sebalik daripada ada. Asal makhluk semua tak ada. Allah sebelum ni buat makhluk, sedia kan. Tak ada hak lain daripada dia. Apa pun tak ada. Melainkan sabit zat dia dan segala sifat kamalat dia. Sabit asma' dia. Qadim, qadim, qadim. Zat dia qadim, sifat dia qadim, asma' dia qadim. Makhluk semua, apa pun tak ada. Allah yang bagi ada satu, 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 satu. Mengikut kehendak dia, dia nak adakan apa. Mesti faham kedudukan tu. La ilaha illallah. Allah je wajib ada. Makhluk asal tak wujud pun Allah yang bagi ada. Bagi masuk dalam hati tu, tu ilmu iman, amal iman, zikir. Fikir. Hadir. Pasal kita bicara fa tu, fa wajibun tu nak cerita di atas. Dia kata iman boleh ziyadah. Izid wayangkus. Al-iman tu, yazidu wayangkus. Ada sengah kata tu riwayat hadis. Rasulullah sebut, al-iman yazid wayangkus. Dia boleh tambah dan boleh kurang. Isyarat Quran apa? Iza tulias alaihim ayatuhu zadatshum imana. Dibacakan ayat Quran boleh tambah iman. Nak dilalah kan ya? Zadatshum imanan. Tambah ayat Quran boleh menambahkan iman. Jadi iman bila faham boleh tambah. Apa faham? Maksudnya ada boleh ziyadatul iman. Kullu ma yakbalu ziyadah yakbalu nuksan. Setiap yang boleh dia bertambah, dia akan boleh menerima kurang. Itu dilalah dia. Dialah pada Quran untuk menunjukkan kata memang iman boleh tambah, boleh kurang. Ada riwayat, ada sengah kata tu hadis. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi macam mana nak dapat iman? Quran pun, ayat Quran tu orang tak nak kata apa. Iza tulias alaihim ayatuhu zadasum imana. Dibacakan ayat Allah Ta'ala, dapat iman. Iman ni bertambah. Baca ayat Quran tak tambah iman pun. Siapa tak tambah iman? Dengar. Iza tulias alaihim ayatuhu. Kita duk faham baca ayat-ayat Allah Ta'ala.
memang antara kaedah kefiat ilmu iman ni baca Quran pasal dia ada nur. Tapi kita dok faham selalu baca ayat tu baca ayat Quran. Satu wajah ada pasal baca Quran ada nur. Tapi macam mana nak boleh ziyadah iman betul-betul dengan tulias alihim ayatuhu. Maksud ayat tu bukan ayat-ayat Quran tapi ayatu ayatuhu ni ayatun dalatun ala wahdaniyatillahu ta'ala. Dibacakan ayat dengan mana tanda wadurihim ayatina fil afaq. Ayat mana ayat tu kaya Quran. Wanurihim ayatina ayin wanurihim ayati wahdaniyatina. Tulias alihim ayatuhu ay ayatu wahdaniyatillahi. Bila dibacakan tanda-tanda menunjukkan wahdaniyah Allah Ta'ala, zadashum iman. Itulah ilmu iman. Tak mana tanda-tanda wahdaniyah Allah Ta'ala. Makhluk ni tak ada, tak ada, tak ada. Zat pun tak ada, sifat tak ada, perbuatan tak ada. Apa pun tak ada. Allah tiada kita. Ha ni ayatuhu. Ayatun dalatun ala wahdaniyatillahu ta'ala. Allah sah ya. Yang dia saja wujud. Yang hakiki wujud, zati wujud. Baca ayat-ayat macam ni, faham macam ni. Menunjukkan wahdaniyah Allah Ta'ala baru zadatum iman. Kalau semata-mata baca Al-Quran, ada satu wajah nur. Dapat baca sebab baca Quran. Yang tu ada. Tapi baca Quran saja tambah iman ni tak. Ada orang Yahudi hafal Quran 30 juzuk tak dapat iman. Dia hafal Quran lebih daripada hafal kita ni. Kita pun tak hafal. Ada orang Yahudi hafal 30 juzuk tapi tak boleh beriman ni. Maksudnya apa? Sedangkan kan baca ayat Quran boleh. Boleh dapat iman. Ha, dia ada masalah tak boleh iman tu. Maksudnya apa? Dia tak faham wahdaniyah Ta'ala. Satu. Kalau dia faham pun apa masalah? Nafsu dia tu tak boleh terima untuk mempertuhankan Allah Ta'ala. Pasal dia tahu bila bertuan dengan Allah Ta'ala ada kewajipan macam ni. Dia kena tunai. Ada keeguan dia yang dia tak boleh terima untuk buat benda macam tu. Dia nak buat ikut suka hati aku. Nafsu dia tak boleh terima lah tu. Satu dia tak boleh terima iman walaupun dia hafal lah Al-Quran. Ini cerita orang Yahudi je. Yahudi berapa ramai yang hafal Al-Quran? Ramai Yahudi hafal Al-Quran. Dan dia hafal Al-Quran bukan untuk beriman dengan Al-Quran. Dia hafal Al-Quran untuk lawan Al-Quran. Apa nak sebut ni? Nak sebut macam mana nak dapat iman tu, ilmu iman. Pertama, wujud. Sampai matang sungguh dalam hati kita, faham Allah Ta'ala ni wujud. Sampai setiap masa rasa wujud. Aku ada je, sedar je. Allah, dia apa dia? Dia ahya ni. Dia bagi hidup aku. Tengok je makanan, Allah dia yang arzakani. Dia bagi rezeki aku. Kita tak nak fikir nak makan apa, tetap ada orang bagi. Wuluh yang tu lagi lah. Memang tempat boleh dapat iman hakiki yang kata lah Allah bagi. Alhamdulillah Allah kau bagi rezeki kat aku. Tambah sebut dengan mulut. Ni kita kadang tak apa pun tak sebut. Bismillah wadah, Alhamdulillah macam tak. Apa pala macam tak. Macam mana dapat iman? Sepatutnya macam mana? Kalau kita usaha sekalipun, kita cari, kita masak, kita buat, kita olah. Nak makan tu, ya Allah kau yang rezeki kat aku. Tak ada siapa bagi rezeki. Ilmu iman tu mesti ambil. Apa dia? Ambil maklumat keimanan buat ketuhanan ni. Nak yakin ke Allah Ta'ala. Walaupun dalam hati tak masuk lagi, apa maklumat keimanan tu hadirkan, amalkan, paksa juga, amal juga. Pasal kita terlalu tebal sangat. Hati kita tak nipis untuk menerima, untuk memahami. Korang tak lah. Kadang ilmu pandai, cakap pandai. Macam saya lah kan. Ngajar boleh, apa ni boleh. Hati tak lembut. Macam mana nak lembut? Tak dapat tidak, mesti kena banyak zikir, fikir, hadir. So, atamatan, wujud. Lagi apa? Wal kidam. Baca wal kidamu. Fawajibun lahul wujudu wal kidamu. Baca kidamu. Asalnya kidamu. Tapi baca kidam darurah syair. Wal kidamu. Kaza baqa'un. Asalnya wa kaza baqa'un. Ada waw. Pasal apa tak berwaw? Darurah syair. Sikit. Pasal apa darurah syair? Syair kalau berwaw. Wa kaza baqa'un. La eh. Ha, wa kaza. Dia kena. Wa kaza. Kena baca cepat. Tak betul lah wazan mustaf'ilun, mustaf'ilun. Tapi kalau kaza baqa'un la yusha. Wa kaza, wa kaza. Bila wa kaza dia ada gangguan itu. Kena ngaji ilmu harut tu. Apa dororah-dororah dia? Khoban ke? Idbar ke? Macam-macam nama istilah dia. Majzuk ke? Ada ilmu harut kena belajar situ. Kaza baqa'un. Asalnya wa kaza baqa'un. Macam tu lah juga sifat baqa'.
Jadi antara ilmu iman apa? Faham kidam makhluk baharu. Itu pun cukup lah. Baharu. Lima baharu. Apa tanda baharu? Berubah. Mana boleh berubah? Mereka ada yang berubah. Ha, bagi cerah, bagi faham tu. La ilaha illallah. Panjang tu pelajaran tu. Tu yang mudah dapat peluang tu. Untuk pergi mengaji, pergi belajar. Nisbah dapat harapan dengan Tuhan. Ada peluang, pergi cari, pergi ambil. Rebut. Kena cari kasab, usaha ikhtiar. Makan pun usaha ikhtiar, pergi cari kedai. Kalau tak ada. Kalau tak boleh masak, pergi beli. Apa saja usaha kita akan buat. Untuk dapat iman tu. Untuk dapat iman, untuk dapat makan. Takkan bab nak cari iman, nak cari ilmu. Nak cari belajar macam mana nak dapat ilmu iman, nak amal iman, dapat terbiah iman. Macam mana tak pernah diusahakan macam mana nak dapat. Kaza baqa'un. Jadi antaranya kidam, kita kat baqa'. Bila baqa', Allah baqa', mustahil fana. Siapa fana? Kita lah fana. Kita tak rasa kita fana. Maksudnya kita tak rasa kita akan binasa. Duk tengok kita ni, duk ada. Macam sedia ada. Aku duduk hidup, aku duduk sihat. Tak hadir langsung, Allah bagi aku ada, Allah bagi aku sihat, Allah bagi aku melihat, Allah bagi aku mendengar. Apa masalah kita ni? Ilmu iman tu tak ada. Ilmu iman tu tak ada. Kalau ada pun tak cukup. Macam apa? Tak ada kekuatan. Antara tak ada kekuatan tu, maklumat untuk bandingan Allah, makhluk, tak cukup untuk buat banding beza. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Ilmu situ tak lengkap. Itu kalau dah lengkap pun, memang dah lengkap ke? Satu pula tu, macam mana nak aplikasikan dia, nak praktikkan dia supaya kita faham zat kita ni berhajat pada zat Allah Ta'ala, sifat kita, perbuatan kita. Apa yang ada kat tangan kita pun belum tentu semua boleh milik kita. Duit ada 10 juta tak ada nak belanja, mati. Bukan kita. Apa ilmu nak boleh bawa sentiasa fikir ke arah tu? Dia masih ada ilmu iman, masih faham. Jadi antaranya ni ilmu maklumat simple je, wujud, kidam, baqa', siap. La yushabu bil adam, baqa' ni la yushabu bil adam. Tidak maksud baqa' tu. Jadi perkataan la yushabu bil adam tu tafsil baqa'. Apa dia baqa'? La yushabu, tidak, ai la yulhaku. La yushabu la yulhaku, tak dihubungikan baqa' ni Adamu, akan Adam. La yushabu, tak dihubungikan akan dia, akan baqa' ni bil Adam, dengan ketiadaan. Maksudnya Allah sedia ada, ada dia tak dihubungkan dengan tiada. Maksudnya tak ada binasa. Jadi la yushabu bil Adam, jumlah tu tafsiriah bagi baqa'un. Baqa'un mana? Baqa'un la yushabu bil Adam, jumlah tu dia menepati mahal na'at bagi baqa'un. Baqa'un mana? Baqa'un la yushabu bil Adam, yang tidak dihubungi dengan ketiadaan. Jumlah tu jadi mahal rafu', pasal baqa'un tu rafu', la yushabu bil Adam mahal rafu', hukum na'at bagi jumlah tu jadi na'at bagi baqa'un. Pasal baqa'un tu nakirah, jumlah jatuh selepas nakirah, jadi na'at. Itu nahu lah. Banyak benda kena belajar. Faham ke saya sebut apa? Tak faham? Jumlah nak kira jadi na'at apa? Tak faham? Macam mana nak belajar? Tapi duduk-duduk. Semua apa sedap ni? Semua apa lah. Itu nak kata apa? Kat sini saya tak dan mengajar apa yang sepatutnya saya kena ajar. Kadang saya mengajar sini, hampa tak naik belajar. Satu-satu. Lepas tu, kadang, apa nak sebut lah. Kadang saya mengajar, hampa pergi mengajar, pergi belajar tempat lain, ada orang lain mengajar pula. Bertembungnya tu susah je. Sini pun saya dah duduk sini, ada saya mengajar sini. Ada waktu saja tak ada subjek-subjek yang boleh mengajar. Ada subjek-subjek orang lain dah ajar. Saya tak mengajar. Kalau duduk tempat kita, memang semua saya yang ajar. Saya tahu nak ajar apa. Lebih jalan duduk betul-betul, duduk 2-3 hari balik. Kena duduk penduduk tu ya. Menembuh rantai tu. Kunci tu. Majazi lah, bukan rantai. Betul. Ya, Ahmad Abdi pun rantai pula. Kunci tu duduk tu.
nak buang 4 tahun tak balik, zalim sangat. Ui, apa benda tu? Payah itu dah kan, bagilah balik. Tapi mesti atas budi bicara siapa yang urus lah. Dia bagi balik, balik. Tak boleh bagi balik, mana boleh balik. Memang itu peraturan mengaji. Guru memang itu. Dia kata balik, balik. Tak boleh balik, tak boleh balik. Sebab dia tahu kita punya pelajaran macam mana. Bangkut ke, bantut ke, sentot ke. Faham ke, tak faham ke. Dia tengok kita mengaji, dia tahu. Kita ni faham ke, tak faham ke. Tidur ke, lena, hayal ke. Ke menolak ke, menerima ke, apa yang dia ajar. Tengok muka kena. Muka kena. Ada psikologinya. Tengok durian mau kena, yang ni busuk, yang ni bau, yang ni elok, yang ni mangkor. Ada orang boleh kena tengok tu. Tak kena, dia memang tak kena. Biar ada orang boleh kena. Tengok tangkai boleh tahu isi. Isi kuning, isi putih. Tengok tangkai. Saya belajar agak tu. Nak pengerah tu, RM50. Buat saya ajar. Tengok tangkai boleh kena. Macam mana isi kuning ke isi putih. Nak tahu isi manis tak manis. Ada. Ada cara. Tapi kadang silap juga. Silap juga. Kalau cium bau apa tak ada tu, tak boleh pakai. Maksud apa? Memang dia mesti ada bau. Ada bau. Nak bau apa? Bau macam ni, isi tebal ke isi nipis. Pengalaman kena banyak. Walaupun kadang ilmu ada, pengalaman tak ada, tak ada juga. Tambah ilmu nak kenal masalah. Pengalaman mesti ada. Ilmu mesti ada. Ilmu mesti ada, latihan ada, pengalaman ada. Tu pun tak ke mana juga. Apatah lagi ilmu pun tak ada. Guru tak pernah jumpa. Latihan pun tak pernah buat. Tak pernah pula melatihkan diri untuk dapatkan iman. Macam mana nak dapat iman? Ayat menyentuhlah sikit. Jadi sudikanlah bertandang. Tempat yang sepatutnya kena pergi duduk untuk belajar. Saja dengan buah ayat itu sikit. Jadi dalam matan tu baru sebut tiga. Jadi macam mana kaedah nak kenal Allah Ta'ala? Bagi betul lah dulu. Wujud, kaedah, bakar. Itu pun pendek lah matan. Memang kita dengar dah. Tapi kalau ambil format betul-betul, Allah wujud, kita asal tak wujud. Allah sedia, kita baru. Allah bagi ada. Kalau orang bagi RM10, biasa tak? Kalau turun sekejap lagi, orang bagi RM100 seorang, biasa tak? Macam mana? Meloncat tak? RM100. Kalau dia siap envelope tebal tu, bukan RM100. RM1,000 dia bagi. Biasa tak? Biasa tak? Biasa? Tak best. Saya nak tampor yang mana yang bodoh tu ke mana. Bagi RM1,000 best tak? Best. Best. Allah bagi apa ke? Dia bagi nyawa. Berapa ribu nyawa? Mana ada orang jual? Masya Allah. Tak rasa apa-apa pun. Macam mana nak rasa? Zikir, fikir, hadir. Hadir. Allah. Bagi faham nilai dapat tu. Dia bagi akal pula. Dia bagi duduk pondok pula. Ada orang ajar pula. Kita tak pandang, tak ada nilai, duduk bodoh, tak ada apa-apa. Relax lah. Tidur lah. Bukan apa. Hati nak hidup, mana ada hidup langsung. Tak ada siapa nak bangunkan hati kita untuk kita kenal Allah Ta'ala. Mana ada. Relax. Tak ada apa-apa. Nak rasa berdosa pun tak, nak rasa apa pun tak, relax. Zikir, ngaji, semayang. Tak apa. Tak ada apa. Tak ada hasil apa-apa. Dapatlah hasil sikit. Dulu tak kira kepian ni, kepian. Dulu tak kira sorban ni, kira sorban. Dulu tak ada jemaah ni, boleh jemaah. Boleh itu aja. Itu kan iman. Okay. Kalau itu, kalau takwa apa tu, takwa zahir. Macam mana nak takwa batin? Macam mana nak hidupkan batin? Macam mana hati tu nak pergi hidup? Macam mana nak boleh hati tu nak boleh? Istilahnya syuhud. Macam mana nak boleh hidup? Macam mana nak boleh jadi zakir? Macam mana nak jadi arif? Macam mana nak boleh realize? Boleh kita realize bila kita witnessing, realizing Allah Ta'ala. Oh, banyak benda tu. Benda belajar. Dah belajar, faham apa pula. Tak cukup dengan ilmu dan teori. Kena praktis pula. Lawan nafsu. Jangan malas. Kena amanah guru dia suruh kita zikir, kita hadir, selawat apa dia suruh buat, istighfar, rasa hina diri, ampun minta dosa, lalai. Jangan keluar. Kena keluar diri pada lalai. Keluar daripada apa yang larangan Allah Ta'ala. Ada banyak benda lalai ni. Kalau duk tak rasa buat dosa, duk rasa tak buat salah, ke Allah Ta'ala ni memang makin tebal, makin besar hijab. Jauh daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau belajar pun, makin belajar, makin pandai. Muka makin takwa, makin barwa lagi ada. Ayat. Kasuanya. Itu bahasa nak takwa barwa. Ada orang mengaji, makin saya kuat.
Ada? Mengaji makin takabur. Ada? Mengaji makin riak, makin ujub. Ada? Bukan mengaji makin tawaduk. Mengaji ha, makin lembut hati. Mengaji makin kuat zikir. Ngaji makin kuat fikir. Ngaji makin banyak belanja harta jalan Allah Taala. Ngaji makin tawakal dengan Allah Taala. Ngaji makin kasih dengan Allah Taala. Ngaji masih kasih kepada Rasulullah. Ngaji makin nak korban harta benda. Ngaji makin nak tinggal apa kemewahan dunia. Ngaji makin boleh lepas dengan makhluk. Ngaji ha, tengok dapat apa makna. Kalau mengaji makin kuat kerja makhluk. Mengaji makin sapu hak milik makhluk. Mengaji makin makin malas jemaah. Mengaji makin tak ada selawat, makin tak ada amalan. Tidur makan, kira makan projek, makan minum, duit, handset. Habis lingkup. Mengaji kan jadi takwa, mengaji kau baruah. Alhamdulillah. Baik, atas matan tiga tu. Baktilah, tengok. Kemudian, wa'annahu limayana lul adamu mukhalifun burhanu hazal qidamu. Itu dulu. Cuma bentuk dia sebut dalam ni, ada yang dia tak sebut dengan perkataan direct. Macam kita selalu dengar. Nah, inilah ragam syair lah. Soalan, kalau ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda min syamsika wa dana wala bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jami'il mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dhakirun wa ghafala 'anhu.